Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Krishna Fahreji. Di sini Krishna merupakan hairstylist dari Ayu Ting Ting. Dan Krishna pada hari ini membagikan foto kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Bilqis yang memakai baju serba putih dan juga sepatu putih dengan gaya rambut yang berbeda. Seperti kakak dan adik, kompak banget, duo gemes yang selalu membuat heboh jagat maya. Alhamdulillah, kata Ikis, hari ini lagu Ikis trending lagi naik ke puncak yang kedua. Di sini Krishna Fahreji menuliskan Bunda dan Bilqis Ayu Ting Ting Dress Fada to Official Hairstylist Krishna Fahreji Stylist Eric Halami. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Krishna Fahreji. Salah satunya ada Brata Kartasa Semita yang mengomentari status Instagram Krishna. Brata Kartasa Semita gemes, tulisnya di akun Instagram Krishna Fahreji. Gemes sama Bunda dan juga Ikis ya Mas Brata. Dari Mbak Nur Story, duo emes, dua pasangan yang selalu bikin gemes ya. Dari Alulota, duo cantik Queen sama Princess Depok. So cute, love you, kata Liestia WN. Budi Penny amazing, wow luar biasa, love you. Dari Delvia Anggra ini, love you untuk Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Terima kasih kepada Krishna Fahreji yang hari ini mengunggah foto kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Meninggalkan kebersamaan tersebut, kita masuk ke berita selanjutnya nih. Dari Mom Aiting ya, di sini terlihat Mom Aiting bersama Ayah Ojek lagi berdendang nyanyi nih di acara pernikahannya Novita Wulandari. Ibu ayah nyanyi semoga kamu bahagia ya, amin ya robbal alamin. Lansir dari Instastory Ayu Ting Ting, nyari fans yang autentik, lucu-lucu di mana ya. Dan malam hari ini ternyata Ayu Ting Ting menghadiri pernikahannya Novia Wulandari juga nih. Terlihat sangat cantik ya dengan balutan baju berwarna hijau, tambah cantik Ayu Ting Ting ya. Wah, segar banget nih malam hari ini bersama seluruh keluarga. Semoga suatu saat nanti dan waktu dekat ya, Ayu Ting Ting juga bisa nih ketularan ya, ketularan nikah nih entah dengan siapa. Tapi Mimin doakan yang terbaik untuk Ayu, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan untuk Ayu dan keluarga. Di sini Mom Ayu Ting dan Ayah Ojek bernyanyi dan berjoget nih, nggak malu-malu lagi ya ayah sama ibu. Sepertinya sudah biasa nih, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayu Ting Ting pintar nyanyi, ternyata ibu juga pintar banget nyanyinya. Dari Setarwati, asik ibu suaranya bagus, ayah jogetnya asik. Wah, Ayah Ojek kompak ya sama ibu. Tiba-tiba ngekosong satu pantes, Ayu suaranya bagus, ibunya suaranya bagus banget seperti penyanyi. Setarwati, ibunya dulu penyanyi, love you Mom Aiting. Ternyata Mom Aiting penyanyi ya dulunya. Pantas saja jika Ayu dan Bilqis pinter nyanyi. Ternyata nenek kesayangan Ikis juga pinter nyanyi beserta Ayah Ojek ya. Pokoknya sehat selalu deh untuk ayah serta Mom Aiting dan juga Bilqis tersayang. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya dilansir dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Happy weekend Ade Teteh Pesek Novi Wulandari. Semoga jadi keluarga yang sama waya, bahagia terus pokoknya, amin, love you untuk Novia Wulandari dan juga suami.
Dan di sini terlihat ya kebersamaan Ayah Ojak dan seluruh keluarga. Ayu Ting Ting malam hari ini terlihat berbeda dengan wajah yang sangat semeringah, walaupun baju tersebut sudah pernah dia gunakan di salah satu acara di stasiun televisi. Tapi masih terlihat bagus dan anggun ya pemirsa, malah tambah cantik dengan baju hijau tersebut. Dan dari Novi Wulandari, bismillah, happy wedding Novi Wulandari, Shiva Shiva, Dwi Ramdhani, Mom Aiting dan semuanya. Bias Aiting Ting, happy weekend Ba Novia Wulandari dan suami Samawa. Semoga Samawa ya, amin. Dan di sini juga dilansir dari akun Instagramnya Mom Aiting, membagikan kebahagiaannya karena hari ini tampil sangat cantik dan menawan. Mom Aiting di sini menuliskan JJ Jejaka, makasih ya selalu sempetin waktunya buat ibu dan si bontot Shiva Shiva. Hari ini lancar terus ya usaha kamu JJ Jejaka. Tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya mengucapkan terima kasih kepada JJ Jejaka yang hari ini mengubah wajahnya menjadi lebih cantik. Dan inilah wajah dari JJ Jejaka ya, wow, tampan dan putih juga. Semoga selalu bahagia ya JJ Jejaka, sang profesional makeup artis yang ternama di Indonesia yang tak diragukan lagi hasil makeupnya pasti sempurna. Dari Ella sayang Umi, cantik banget sih kesayangan Ella, ibu Mom Aiting. Terima kasih Ella sayang Umi atas ucapannya. Dan berita selanjutnya di sini kita akan melihat nih kebersamaan Ayu bersama Ikis yang malam hari ini sudah sampai di rumah ya. Setelah tadi pergi kondangan bersama-sama dari I Lovers, ya kami selalu mendukungmu Kis, love you, mendukungmu dan ibu mencintaimu juga Ikis, love you, mencintai keduanya ya. Tulis I Lovers di akun Instagramnya melihat kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Ikis malam hari ini. Kemudian juga dari Angkasa Bali 20, sama-sama Bilqis, cantik, soleha, sehat dan bahagia terus ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Bilqis Khumairah Rajak, support Bilqis Khumairah Rajak. Kemudian dari Shira 32, sama-sama anak cantik gemesin, Ikis love you, Ikis 32. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting sepulang dari rumah, meminum Grinalsel agar pencernaan selalu sehat dan lancar. Dan di sini Ikis mengucapkan terima kasih kepada seluruh fans Ayu Ting Ting yang telah mendukungnya, yang pada hari ini masuk dan trending 2 katanya. Wah, bahagia banget ya Ikis bersama Bunda. Dan mengucapkan terima kasih nih sama seluruh fans yang telah mendukung dan nonton acara Ikis ya. Sungguh luar biasa memang, suaranya sangat menakjubkan. Kecil-kecil cabai rawit, ternyata Ikis pinter bernyanyi sama ya kayak bundanya. Semoga Ikis jadi anak yang soleha, berbakti dan selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.